Selamat sore pada rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada. Kembali lagi di channel Denmas Lamin, yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas cara mengatasi paru patah, cara mengatasi paru retak, yang ketiga cara mengatasi paru memar, kemudian cara mengatasi paruh yang terlalu panjang ataupun miring. Namun sebelum saya membahasnya satu per satu, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin ataupun yang sudah lama bergabung di channel Denmas Lamin, saya minta tolong keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Pada rekan-rekanku yang satu hobi untuk paruh ayam, jadi paruh ayam adalah sesuatu yang sangat vital bagi ayam. Kalau terjadi kerusakan, maka ayam akan mengalami kesulitan. Untuk itu, pada rekan-rekan semuanya, saya akan membahas satu persatu. Jadi satu persatu akan saya bahas semuanya. Dimulai dari paruhnya patah, nanti saya akan bahas. Yang nomor dua adalah paruhnya retak. Yang ketiga adalah paruhnya memar. Yang keempat adalah paruh yang terlalu panjang ataupun miring. Untuk itu pada rekan-rekan yang bergabung di channel Denmas Lamin ataupun yang melihat video saya tolong minta tolong untuk jangan di skip agar rekan-rekan paham. Untuk itu saya akan mulai membahas untuk yang nomor satu. Jadi yang nomor satu adalah sering terjadi paruhnya patah. Jadi cara mengatasi paruh patah, paruh yang patah itu sangat mudah. Jadi bukan hanya makan yang lunak saja. Jadi kalau ayam tersebut makan yang lunak tetapi tidak tahu tekniknya, paruh yang patah nanti sampai berbulan-bulan tidak tumbuh-tumbuh walaupun diolesi bawang putih ataupun belimbing bulung, itu pun tidak tumbuh-tumbuh kalau rekan-rekan tidak tahu tekniknya. Jadi segala sesuatu ada tekniknya. Itu untuk itu pada rekan-rekan silakan diperhatikan cara mengatasi paruh yang patah. Yang pertama rekan-rekan lakukan adalah selalu memberikan makanan basah. Jadi makanan basah yang diletakkan pada tempat makan. Jadi makanan basah tersebut diletakkan tempat makan dan diisi penuh. Kenapa harus diisi penuh? Seandainya rekan-rekan dikasih makan basah kemudian isinya sedikit, terus ayam mematuk-matuk kemudian habis, otomatis kalau makanan tersebut habis, paruhnya akan berbenturan dengan tempat makan. Selama paruh yang mau tumbuh berulang kali setiap sore berbenturan dengan tempat makan, maka secara otomatis paruhnya tidak tumbuh-tumbuh, itu akan terjadi lama. Rekan-rekan bisa diperhatikan dalam video. Jadi untuk memberi makanan basah itu full, dari tempat makan dikasih penuh, biarkan ayam makan mematuk, dan rekan-rekan harus mengawasi jangan sampai makanan tersebut habis. Sebelum makanan tersebut habis segera diambil agar paruh tidak berbenturan dengan tempat makan. Jika makannya masih kurang, makanan tersebut diambil kemudian dikasih makan lagi agar penuh lagi, sehingga dalam perawatan agar paruh cepat tumbuh tidak pernah terjadi benturan dengan tempat makan, sehingga pertumbuhan paruh walaupun tidak diobati, tidak pakai bawang putih, tidak pakai belimbing bulung, karena memang caranya benar, maka paruh ayam akan cepat tumbuh karena tidak pernah berbenturan dengan apapun. Jadi rekan-rekan harus paham cara mengatasi paruh agar cepat panjang. Kemudian saya lanjutkan yang selanjutnya, yang nomor dua adalah paruh retak. Jadi paruh retak itu sering sekali terjadi.
biasanya paruh retak itu terjadi di tengah-tengah. Jadi paruhnya retak sedikit ataupun panjang itu terjadi tengah-tengah. Rekan-rekan jangan bingung cara mengatasinya. Kemudian jangan membiarkan saja. Kalau dibiarkan saja ya tidak pernah sembuh-sembuh. Cara mengatasi paruh yang retak, rekan-rekan silakan ambil menyiapkan amplas. Jadi paruh yang retak, rekan-rekan amplas pelan-pelan, pelan di amplas, pelan sampai retaknya hilang. Ya. Pada saat ngamplas pertama retaknya belum terlalu hilang, tapi sudah tidak kelihatan. Kemudian 2 hari lagi, rekan-rekan amplas lagi. Ketiga hari lagi, amplas lagi. Setelah diamplas beberapa kali, sekitar 3 kali ataupun 4 kali, setelah diamplas berulang-ulang, retaknya tinggal tidak kelihatan. Jadi retaknya tidak kelihatan. Setelah itu baru rekan-rekan dikasih belimbing bulung ataupun bawang putih ataupun kunyit diolesin. Lama-lama retaknya sudah hilang. Beberapa, tidak nunggu waktu lama, pada saat rekan-rekan ngamplas retaknya itu hanya 1 minggu saja sudah retaknya hilang. Jadi selama 1 minggu retaknya hilang, tidak nunggu berbulan-bulan. Jadi sangat mudah untuk mengatasi paruh yang retak. Kemudian saya lanjutkan kembali untuk yang selanjutnya, mengatasi paruh yang memar. Jadi paruh memar itu tidak retak, hampir sama cara penanganannya, cuma beda. Kalau retak memang retak, tetapi kalau paruh memar itu terjadi di dalam paruh itu ada darah bekunya. Jadi di dalam paruh itu ada darah bekunya, dan saya minta maaf rekan-rekan tidak ada contoh. Jadi tidak ada contoh karena memang saya tidak mempunyai untuk paruh yang memar. Jadi agak, walaupun tidak ada contohnya, saya harapkan rekan-rekan paham cara mengatasinya. Seandainya paruhnya memar bagian atas, itu sama penanganannya seperti paruh yang retak. Rekan-rekan amplas pelan-pelan, pelan sampai terlihat itu yang memar. Setelah itu rekan-rekan setelah diamplas, jangan terlalu tipis, istirahat sebentar, besok 2 hari lagi amplas lagi, kemudian 2 hari lagi amplas lagi, sudah hilang. Tinggal nunggu tebal lagi. Tidak butuh waktu lama untuk mengatasi paruh retak, paruh memar, terus kemudian paruh patah. Itu kalau caranya benar, rekan-rekan tidak butuh waktu lama. Kemudian pada rekan-rekan, ini yang nomor 4 adalah paruh ayam yang terlalu panjang. Jadi panjangnya tidak imbang antara paruh atas dan paruh bawah, ataupun terjadi paruh ayam itu miring. Jadi itu tidak butuh waktu berhari-hari, cuma tidak sampai 5 menit. Jadi tidak mengobati paruh yang miring ataupun terlalu panjang itu tidak butuh 5 menit. Jadi rekan-rekan mudah cara mengatasinya. Paruh yang terlalu panjang itu rekan-rekan cuma mengambil itu pemotong kuku. Jadi rekan-rekan, jika ada pemotong kuku, rekan-rekan tinggal merapikan. Kalau tidak dirapikan, ayam yang paruhnya terlalu panjang itu akan kesulitan makan. Biasanya paruh yang terlalu panjang itu sejak lahir. Tapi kalau kita tidak tahu caranya, maka ayam tersebut akan makannya kesulitan. Makanya rekan-rekan ambil pemotong kuku, kemudian dirapihkan, kemudian panjang pendeknya antara atas dan bawah diimbangkan, sehingga ayam mudah untuk makan secara normal. Jadi untuk mengobati paruh itu tidak terlalu sulit. Jadi rekan-rekan harus tahu tekniknya. Saya ulangi lagi, untuk paruh yang patah, cara mengatasinya harus dikasih makan yang basah, yang penuh, sampai ayam tersebut makan, jangan sampai habis. Karena kalau habis, maka paruh ayam akan berbenturan dengan tempat makan, sehingga akan lama. Jadi sehingga untuk paruhnya cepat panjang akan lama karena selalu berbenturan. Tetapi kalau tidak terjadi benturan, maka akan cepat tumbuh. Itu cara paruh yang patah. Kemudian yang kedua adalah paruh retak dengan cara diamplas, ya kan. Sekarang diamplas, 2 hari lagi diamplas, 2 hari lagi diamplas, sudah selesai. Jadi kemudian paruh yang
memar, sama pengembangan di amplas, kemudian jadi, udah tidak tunggu waktu lama, kemudian paru yang miring ataupun panjang cuma dirapikan dengan memotong kuku sudah selesai. Jadi cara mengatasi paru itu sangat mudah. Demikian pada rekan-rekan yang satu hobi, jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kalaupun rekan-rekan mau bertanya tentang video saya yang lain ataupun semua tentang ayam, silahkan ditanyakan saja, pasti akan saya jawab. Terima kasih, saya Demas Lamin, selamat sore.